بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bih ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka, akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang makruh, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.